Assalamualaikum. Hai semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Dan pagi ini aku lagi unboxing sebuah produk dari Shopee. Dan di sini aku buka dulu ya teman-teman. Di sini ada 2 produk. Dan ini paket baru aja datang. Jadi aku baru sempat unboxing hari ini. Jadi di sini aku beli 2 produk teman-teman. Yang satu adalah tempat untuk gelas, tirisan gelas gitu. Dan satunya lagi itu adalah tempat untuk lauk. Jadi di sini aku beli tempat lauk yang praktis banget. Dan yang pertama aku buka dulu untuk yang kecil ya teman-teman. Jadi ini adalah tempat tirisan gelas. Jadi di sini ada 6 untuk tempat tirisan gelas. Warnanya seperti biasa aku pilih warna ungu. Nah, di sini kemudian setelah itu aku akan buka unboxing lagi yang besar ya teman-teman. Ini adalah tempat lauk. Jadi di sini memang aku membutuhkan tempat lauk untuk di rumah teman-teman. Jadi biasanya aku taruh di piring terus kemudian tutupnya ribet. Dan ini sudah 1 set untuk tempat lauk dan juga ada tutupnya. Jadi simple, praktis buat kalian yang suka untuk tempat lauk yang praktis, ini cocok banget. Selain tempat lauk, ini juga bisa untuk tempat permen atau tempat kue kering. Jadi bisa ditaruh di meja ruang tamu juga bisa. Kalau lebaran juga bisa digunakan untuk kue kering atau aneka permen, aneka coklat. Nah ini teman-teman, jadi seperti ini ya teman-teman. Ini ukurannya ada yang nampannya ukuran 45x29 untuk satu nampannya itu. Kemudian ada lagi 2 yang besar dan 2 ada yang kecil. Untuk yang ukuran 15x15 itu ada 2 dan ukuran 26x15 juga terdapat 2. Jadi di sini ada 4. Ini praktis banget ya teman-teman untuk dibawa-bawa juga. Misalnya kita mau makan di bawah, di atas, atau dipindah-pindah juga praktis banget. Dan juga sudah 1 set dengan tutupnya. Jadi nggak perlu ribet dengan tutupnya. Tempat lauk isi 4 persegi ini adalah harganya Rp99.000. Dan juga untuk tirisan gelasnya harganya Rp15.000 aja. Dan lanjut di sini aku akan masak ya teman-teman. Jadi di sini aku mau masak. Sebelum masak aku mau cuci dulu tempat lauk dan juga tempat tirisan gelasnya yang tadi aku beli, jadi biar lebih higienis. Jadi sebelum masak aku mau cuci-cuci dulu ya teman-teman. Nah teman-teman, kalau kalian suka dengan produk yang aku unboxing sekarang, jangan lupa cek linknya di deskripsi ya. Kalian klik langsung ke Shopee-nya, langsung check out. Jadi di sini memang benar-benar cocok banget buat kalian yang suka tempat lauk yang praktis ya. Jadi di sini memang sudah disediakan untuk 4 tempat. Jadi kalian bisa sesuaikan menu yang banyak, menu yang kecil juga ada. Jadi di sini sudah ada tutupnya juga. Jadi kalian tidak perlu pakai tudung saji atau segala macamnya. Jadi praktis banget. Nah, ini teman-teman sudah selesai aku cuci, aku biarkan dulu dan sekarang lanjut. Aku mau masak dulu. Jadi di sini aku mau masak praktis banget. Jadi masak simple, masak sederhana. Jadi di sini ada tempe, ada sosis, di situ juga ada jagung, ada juga wortel, dan di sini juga ada bawang merah, bawang putih, dan aku juga mau goreng kerupuk. Di situ juga ada sayur nangka. Jadi aku mau buat sayur nangka santan gitu, teman-teman. Nah, di sini aku sudah siapkan, ada air sudah mendidih. Jadi sekarang aku memasukkan sayur nangkanya, dan di sebelahnya juga aku sudah panaskan minyak untuk mau goreng kerupuk. Nah, di sini aku sudah cuci dan sudah aku rendam nangkanya. Nangka muda gitu, teman-teman. Jadi di sini aku rebus nangka muda, aku masukkan dulu karena ini kan harus empuk gitu ya teman-teman. Dan aku juga tambahkan dengan wortel. Nanti aku goreng dulu tempenya untuk ditambahkan di sini juga. Nah, lanjut teman-teman, di sini aku mau goreng, tapi sebelumnya aku masukkan daun salam dan juga lengkuas dulu ya ke air untuk sayurnya, dan aku goreng kerupuk. Seperti biasa kalau lagi makan seperti ini paling enak ditambah kerupuk ya teman-teman, apalagi menuku menu sederhana banget, jadi ditambah kerupuk jadi biar lebih bikin nafsu makan anak-anak, jadi semangat makannya. Oh ya teman-teman, jadi kalian menu apa hari ini? Masak apa hari ini? Mungkin lagi sibuk di dapur juga. Ya, sebelum ini aku biasanya kalau masak itu pakai piring ya teman-teman. Jadi setelah matang aku tempatin piring. Kemudian kadang-kadang aku susah banget mau cari tutupnya apa. Kalau mau beli tudung saji rasanya ribet banget.
Jadi sekarang aku sudah nemu tempat lauk yang praktis banget. Jadi goreng kerupuk sudah selesai, jadi aku tempatkan ke toples, dua toples kecil gini. Jadi sekali makan biasanya satu toples gini habis untuk kita berempat. Nah, ini tempenya yang aku akan masukkan ke sayurnya juga sudah matang, teman-teman. Jadi aku masukkan ke dalam kuahnya ya. Nah, di sini aku masukkan semua tempe yang aku potong kotak-kotak panjang seperti ini. Jadi di sini sayur ini ada tempenya, kemudian ada juga wortel dan juga ada sayur nangkanya. Dan nanti terakhir setelah dibumbui baru aku kasih santan. Dan lanjut di sini aku mau buat gorengan tempe dan juga gorengan sosis. Ini ada tepung terigu, aku kasih dengan garam, kaldu ayam, lada, dan juga aku isi dengan bubuk kunyit. Kemudian nanti aku kasih air dan aku larutkan. Jadi simpel banget sih. Nah, diaduk rata ya teman-teman, kemudian aku tambahkan dengan air. Jadi masakan kali ini aku benar-benar masakan sederhana dan praktis banget. Dan selesai itu aku lanjut mau bumbuin jagung. Nah, jagung ini aku pakai bumbu sajiku aja teman-teman. Jadi sajiku bumbu ayam gitu. Jadi tidak perlu ditambah dengan bumbu lagi. Jadi ini sudah ada bumbunya. Kemudian aku tambahkan telur. Dan kemudian aku aduk dengan merata. Dan di sini aku mau tambahkan keju juga. Jadi kebetulan aku punya keju mozzarella, jadi aku mau tambahkan jagung ini dengan keju mozzarella. Itu kesukaan anakku Kevin. Jadi mau makan sederhana tapi terlihat lezat ya teman-teman, aku tambahkan mozzarella. Nah, untuk mozzarellanya aku potong-potong dadu seperti itu, aku cincang-cincang aja, kemudian aku campurkan di jagungnya, kemudian diaduk merata. Jadi karena aku rasa kurang tepung, jadi aku tambahkan tepung yang adonan untuk tempe goreng tadi ya, jadi bisa biar lebih agak bertepung gitu. Dan lanjut di sini aku mau goreng untuk sosis goreng dan tempe goreng tepungnya dulu. Dan sambil menunggu gorengannya, aku lap-lap dulu perabotan yang tadi, karena tadi kan basah habis dicuci. Jadi langsung aku lap-lap aja pakai tisu untuk bisa untuk langsung ditempatkan lauk pauknya. Jadi di sini praktis banget seperti ini ya teman-teman. Jadi cantik banget, rapi, simple, dan juga gak banyak makan tempat. Dan ini sosis goreng tepungnya, jadi sudah matang. Aku tumpahin ke tempatnya. Dan ini adalah jagung, dadar jagung mozzarellanya juga sebentar lagi matang. Dan setelah selesai goreng semua goreng-gorengannya, kemudian aku tumis bawang merah dan juga bawang putihnya untuk ditaruh di kuah santannya itu teman-teman, kuah nangka santannya. Jadi di sini aku tambahkan garam, kemudian aku tambahkan ladaku, kemudian aku juga tambahkan dengan kaldu ayam dan juga bumbu kunyit. Jadi ada kunyit bubuk gitu, dan terakhir aku tambahkan dengan santan. Dan di sini aku juga tidak lupa aku tambahkan dengan cabai bijiannya. Nah, ini teman-teman, dadar jagung mozzarellanya sudah matang. Jadi seperti ini teman-teman, jadi simple, buatnya simple tapi istimewa banget. Ini kesukaan Kevin, apapun yang berbau keju-kejuan kesukaannya Kevin. Wah, enak banget teman-teman, jagung dicampur dengan keju mozzarella. Seperti ini penempatannya teman-teman. Jadi aku isi dengan sayur nangka untuk yang besar dan tempe goreng untuk yang besar juga. Kemudian yang kecil aku isi dadar jagung dan juga sosis goreng tepung. Jadi praktis banget ya teman-teman. Jadi buat kalian yang mau samaan sama aku, jangan lupa cek linknya di deskripsi. Langsung ditutup dan aman banget, tidak ada lalat. Jadi praktis, tidak perlu khawatir. Nah, seperti ini teman-teman penempatannya. Jadi kalian bisa atur, misalnya mau pakai 3 atau semua juga bisa, nggak apa-apa. Next, lanjut di sini aku makan. Jadi aku makan di luar. Selamat makan.
Dan seperti biasa, selesai masak dan selesai makan, perabotanku seperti ini. Seperti biasa, perabotanku numpuk penuh. Dan sekarang aku akan beberes dapur dulu ya teman-teman. Aku sulap aja supaya cepat. Nah teman-teman, jadi sudah selesai. Aku tadi cuci-cuci, beres-beres, bersihin kompor, bersihin meja. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videoku kali ini. Semoga kalian gak bosan mengikuti video-videoku dari tadi, dari mulai unboxing, masak, dan juga beberes. Sampai ketemu di next video. Jangan lupa subscribe dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.